Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sedulur semua. Apa kabarnya hari ini? Ini lur, belanjaan tadi habis nganterin Rehan pulang sekolah, langsung ke pasar. Dapat mangga, sudah banyak mangga dijual di pasaran. Nggak tahu ini mangga apa. Sekilo tadi 8.000 ini lur. Beli tomat setengah kilo 5.000. Ini ada sawi putih dan juga daun pre nanti buat tetar telur. Ada labu putih ini segini 5.000. Nah, ini dapat ikan semar. Ikan asap semar nanti kita sambel nggih, Lur. Monggo kita masak-masak dulu. Nah, sekarang kita mau ramban daun ubi ketela lor. Kita buat sayur asem dulu untuk sandingan sambal penyetan ikan asap tadi. Yuk lor, kita ramban dulu metik daun ubi di kebun sayur mini itu. Nah, ini kebun sayur mininya nggih. Langsung kita petik ujungnya seperti ini. Daun ubi kalau sering dirambani itu justru semakin subur lor. Ngelung-ngelung seperti itu. Ya, kalau nanam sendiri dibuat konsumsi sehari-hari gini sudah cukup lor, saya kira. Karena tanahnya sempit, beda kalau di kota. Fatir, ikut terus saya, Fatir. Tuh, subur-subur. Hei, tuh, jagain ini ya. Nanti langsung kita cuci dan masak-masak. Eh, sayur asem seger ini lur, buat duduh hai. Secukupnya saja. Udah dapat segini lur, cukup nggih. Ini ada daun ginseng lur, tak campurane pakai daun ginseng, kok subur-subur pisan. Sedikit saja nggih buat petikan. Ini juga sama, daun ginseng kalau sering dipetik gini akan tambah tumbuh subur.
Nah, ini bumbu sayur asemnya lor nggih. Kali ini saya mau meraciknya sendiri. Ada bawang putih, bawang merah, ada terasi, lengkuas, nanti dikasih asam jawa. Kebetulan saya punya asam jawa. Kalau mau pakai belimbing bulu atau asam yang mentah itu tambah suwek lor nggih. Ini nanti aku pakai asam jawa sama dikasih irisan tomat gitu. Monggo lor, kita ulek dulu, kita haluskan bumbu-bumbunya. Ini masaknya dibantu Kak Alin karena libur hari Sabtu. Saya kasih kemiri ini 2 biji lor. Jatuh belum 5 menit. Ya, halus ini lur nggih. Bumbu sayur asemnya tinggal kita tumangkan saja itu sayurannya. Nah, ini nanti dadar telur buat kakak yang gak suka ikan asap, mau dibuat bekal nanti lur nggih. Bumbunya cukup kaldu bubuk, bawang pre dan garam gitu saja. Ini Kak, tolong dihaluskan. Dan ini bahan untuk sambelnya sudah siap. Kita goreng tempe juga nggih lur sama tahu. Sekarang kita lihat sayur asemnya dulu. Tuh, sayur asemnya juga sudah matang ini. Kita matikan dulu kompornya. Thank you.
Ayo kak, tolong diulek kak. Udah dikasih terasi, lalu bubuk, garam. Ini soalnya sambelnya langsung dimakan gitu lur nggih. Enggak dibuat untuk besok-besok. Tapi kalau mau bikin sambel yang awet untuk besok, seperti biasa nggih lur, semua bahan itu dikukus atau direbus, dihaluskan terus ditumis, itu awet. Nah ini saya rencananya mau langsung dimakan gitu saja, langsung habis, jadi langsung digoreng saja. Nah kok tadi di pasar itu ditawari orang, ayo mbak iwak semar mbak beli lor ikan semar, ikan asap. Alhamdulillah wa syukurillah, mateng lur. Sayur asem daun ubi campur ginseng. Tuh sayurnya seger. Nah ini ada tahu, tempe, dadar telur. Ini ikan asapnya lur. Monggo, apapun menunya, apapun masakannya, yang penting badan kita dalam keadaan sehat nggih. Nanti biar makan apa saja tuh akan terasa lebih nikmat. Monggo lur, ayo kakak. Ini tuh balado kemarin lur, balado telur campur ikan tongkol sama tahu. Tadi tuh saya panasi. Ayo, maam, ma. Kakak maamnya kok duwi gitu? Gak kuat makan banyak apa takut gemuk. Ayo kak makan, wis biarin kak, dia nggak akan mendekat kok kucingnya. Ini ada Bumiung, ini padahal udah dikasih makan tadi di depan, kepingin ikut saja ya. Bumiung duduk ya, duduk 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 ya, duduk duduk, ayo duduk duduk. Ayo kakak makan. Sabtu-sabtu libur, jadi bisa makan bersama ya kak. Makan pagi. Nanti tolong jemput Rehana. Oke oke. Ayo kak Ica. Tuh kak Ica mame duwi kita. Ayo kak Alin makan. Videonya saya tutup sampai di sini nggih lur. Makasih yang udah nonton channel kami di hari Rehan Official. Selamat pagi, selamat beraktivitas lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bumiungnya duduk manis itu. Ya udah di situ ya Bumiung ya.